Buat apa tu, Mama? Nak keluar, disinfect everything. Phone, wallet, semua ni. Tak punya banyak duit dah. Ni sebab kita bawa ke rumah kantor semakin kotor-kotor. Lepas tu, ni penting. Bukan nak promote produk ni tak. Kami memang selalu kat rumah ada dalam ni. Spray semua sebab ni. Kill antibakteria. Antibakteria saja dah bukan antivirus. Lepas tu, ni spray sebab ni dia kill tak tahulah brand apa, main beli je nampak je kill 99.99 germs ni, beli je tak tahu, tak semestinya retro, tak semestinya apa. Ya Allah, duit semua, jangan tak tahu duit sebenarnya yang boleh merebakkan virus paling cepat sekali, especially shilling. Sebab kami dengar daripada kawan kami Suzyong Ibrahim cakap dia dapat berita daripada Indonesia. Dia kata apa, sangat merebak paling cepat dengan duit dan shilling. So tak apalah, kita bersih-bersih lah. Ni kami nak keluar pergi beli telur dengan salad habis. Di satu keluarga, satu wakil. Tak kira lelaki perempuan, dia tulis kat situ wakil keluarga atau ketua keluarga. Ketua keluarga of course lelaki kan. Lelaki kami nak ikut juga. Aku kata sat lagi aku masuk, kalau dia kata seorang saja, dia tunggu dalam kereta. Kami masuk pergi beli. Maklumlah, saya kena jumpa, takut bini kena apa-apa. So, ingat ekspresi, interpretasi kita kena betul dalam pada apa kita baca. Baca 2-3 kali tak apa, jangan jadi macam kami. Kadang-kadang laju-laju sekali dia baca. Seorang wakil keluarga atau ketua keluarga. Ni tak semestinya lelaki, fikir sikit. Ada single mother, ada single woman. Kalau mereka nak keluar, mereka duduk, mereka lah yang kena pergi. Tak kalau kerajaan nak kata lelaki saja. Eh, tak usah duk viral yang tak betul. Kita tak faham, kita jangan bagi orang lain yang tak faham. Kami dah dapat mesej tu, kami dah faham dah kemarin. So, relax. Jangan pelik-pelik. Buat apa yang sepatutnya. Jaga diri kita. Duduk rumah, tak usah duk keluar. Ni kami baru dapat berita 2 hari lepas. Cousin Eric dekat Perancis tu, isteri dia positif dengan anak dia sekali. So, cousin dekat lah. Adik pada anak pada adik Mak Eli positif coronavirus. So coronavirus tak kenal siapa-siapa. Dia tak ada pengecualian pada sesiapa saja. So bukan untuk kami je duduk rumah, bukan hampa aja kena duduk rumah, tapi semua orang. Ingat 14 hari pasti pun kena duduk rumah. Sebab 14 hari coronavirus ni dia mati mudah aja pun. Lagi faham, coronavirus mati dalam 14 hari. Jadi kita duduk rumah. Kalau terpaksa keluar dengan cakap nak pergi beli barang, jangan lupa glove. Jangan lupa, oh glove, baby, glove. Mask dan balik. Ingat, mandi. Kami pun tak mandi lagi. Balik saya pun nak mandi, nak buang, basuh baju semua siap-siap. Kami kat rumah ada dryer, panas gila. So, tak risau virus tu akan ni. Tapi kami pun kena berjaga-jaga. Ingat, corona tak terkecuali pada sesiapa saja. Semua orang. Okay?